Hai, assalamualaikum. Hari ni kita nak masak bola ikan atau fish ball. Mula-mula kita sediakan ikan untuk mereka sendiri atau ikan sardin atau apa-apa ikan pun. Tepung ubi dalam 2 cangcah atau 3 cangcah. Tepung gandum. Kicap cair, garam, sos ikan, serbuk perasa, dan sos tiram. Senang saja bahan-bahannya ya. Nah, kemudian kita mulakan. Ini ikan yang kita dah gaul, bentuk dia seperti ini. Lembek sangat dengan keras sangat, nanti bola kita keras kalau kita lebih ke tepung. Kita agak-agak lah. Okey. Sekarang kita nak buat kita punya bola. Ha, bentuknya macam ni. Sini. Masukkan dalam. Kita tak, nak makan sendiri kan, tak guna glove lah, tak apa. Kalau nak kita lagi nak jamu kawan-kawan apa semua, kita kena pakai glove. Fishball homemade, buat sendiri kat rumah. Bila nak makan tak payah beli, yang buang duit aja kita buat sendiri kan. Okay, dah masak dah, timbul dah. Okay.